Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, bertemu lagi kita yaitu pada pembahasan hukum bacaan tajwid yaitu ikhfa. Baik, Ananda semua, dalam hukum non mati atau tanwin, ikhfa ini terjadi apabila hukum non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu ikhfa. Nah, ikhfa juga disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, Anda semua, selain ikhfa hakiki, masih ada ikhfa lainnya, yaitu ikhfa safawi yang berkenaan dengan hukum mim mati. Jadi, kalau hukum non mati atau tanwin, itu adalah ikhfa hakiki. Tapi, kalau mim mati, itu adalah hukum bacaan ikhfa safawi. Baik, Anda semua, huruf-huruf ikhfa ini ada 15. Karena banyak huruf ini, ikhfa ini memungkinkan lebih mudah jika kita menghafalnya. Kita menghafalkan huruf izhar, iklab, idgham, dan sisanya itu adalah ikhfa. Baik, Anda semua, untuk membaca ikhfa yaitu dengan samar dan dengungnya dipanjangkan 2 harokat. Nah, berikut untuk huruf ikhfa: ta, sa, ja, dal, za, za, sha, sha, so, do, to, zo, ko, fa, dan kaf. Nah, Anda semua, berikut ini contoh bacaan ikhfa. Al-muzinin al-ins ma'thura muntasirin yunfiqun. Baik, Anda semua, mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.